Selama masa PPKM, khususnya PPKM darurat sama dengan saat ini yang PPKM level 4, ya, itu memang terjadi penurunan jumlah penumpang yang sangat signifikan, ya. Karena mungkin pertama, karena persyaratan yang harus dipenuhi oleh penumpang itu ketat sekali, ya. Jadi harus menggunakan vaksin, kemudian rapid test antigen, dan juga surat STRP, ya. Yang melakukan perjalanan antar kota maupun perjalanan dalam kota di Terminal Kalideres. Jadi memang sejak dari tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan khususnya hari ini, ya, tanggal 2 Agustus 2021 itu jumlah penumpang maupun bis yang berangkat dari Terminal Kalideres jumlahnya jauh sekali menurun. Sangat signifikan sekali dibandingkan dengan hari-hari sebelum PPKM darurat. Perlu saya jelaskan juga bahwa pada saat normal sebelum ada masa pandemi itu penumpang yang berangkat menggunakan jasa antar kota antar provinsi di Terminal Bus Kalideres itu bisa mencapai 1.600-1.700 orang per hari. Per harinya. Ya. Nah, sejak adanya masa pandemi itu menurun menjadi maksimal itu 400 orang per hari. Oh, jauh banget ya, Pak, ya? Ya. Artinya 50% lebih ya, Pak, ya? Jauh lebih. Jauh banget ya. Lebih tinggal 20%, 25% lah, ya. Pak Revi, izin penegasan. Ini berarti banyak juga penumpang yang tadinya udah ke sini, cuman karena ada persyaratan yang ini itu, jadi mereka jadi nggak jadi berangkat gitu, Pak Revi. Iya. Ada yang seperti itu yang tidak jadi berangkat, tapi ada juga yang membuat persyaratannya di terminal seperti antigen. Oh gitu. Nah, ya, kita di sini juga ada kerjasama penyediaan juga, ya, Kimia Farma, ya, di Terminal Kalideres. Jadi penumpang yang belum memiliki persyaratan surat rapid test antigen itu dia bisa memeriksakan dirinya di terminal, tapi karena klinik dia berbayar gitu di terminal. Biaya berapa, Pak Revi? Untuk kita sangat murah, ya, di sini, ya, itu Rp135.000 untuk satu kali pemeriksaan rapid test antigen. Oh, antigen, ya. Untuk klinik yang dari Kimia Farma.